capaian vaksinasi untuk Kota Pekalongan ya, karena kita sebetulnya masih ada stok sekitar 10.000 sekian gitu ya. 10.000 sekian. Nah, sebetulnya stok itu baik ada di Dinas Kesehatan, ada di Polres, itu stok itu kita siapkan untuk dosis kedua ya, tapi karena kita belum mencapai dan arahan dari provinsi kemarin kita untuk menghabiskan dulu stok yang ada, habiskan dulu baru kita ajukan lagi vaksin ke provinsi, ke pusat untuk yang dosis kedua. Ini harapannya walaupun berat untuk mencapai target 50%, tetapi usaha kita adalah untuk herd immunity masyarakat Kota Pekalongan, karena alhamdulillah semuanya kondusif, semuanya kasus COVID bisa menurun, pasien, jumlah pasien hampir 0% di Rumah Sakit Medan. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan semuanya lancar. Target 50% itu di bulan ini atau? Di bulan ini. Di bulan ini, di Pak. Di bulan ya. Ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.